Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang sebab Abah Gurus Kumpul pantas disebut sebagai waliullah. Tidak diragukan lagi bahwa Abah Gurus Kumpul adalah seorang alim dan abid atau ahli ibadah, karena boleh dikatakan bahwa seluruh waktu beliau digunakan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala gerak-gerik dan segala ucapan beliau mencerminkan kehambaan beliau di hadapan Sang Penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Aku ini sehari semalam 12 jam aku khususkan untuk ibadah, 6 jam untuk bekerja termasuk menerima tamu, dan 6 jam sisanya adalah untuk istirahat." Abah Gurus Kumpul memang seorang sufi yang segenap hidup beliau mencerminkan mujahadah berkepanjangan guna menundukkan hawa nafsu serta membersihkan penyakit-penyakit batin di dalam hati. Berkat riyadah yang keras itu, takwa beliau kepada Allah semakin meningkat dan derajat beliau pun semakin meroket hingga beliau dikenal dan diakui sebagai waliullah yang dikarunai beberapa karamah. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat memang ibadah beliau sangat luar biasa. Sejak muda, Abah Gurus Kumpul adalah pribadi yang suka berkhalwat atau menyendiri, berdiam diri untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebiasaan beliau yang beliau lakukan adalah memperbanyak zikir, hingga dalam sehari semalam beliau terbiasa berzikir La ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dan membaca salawat La ilaha khairat sebanyak 2 kali khatam dalam sehari semalam. Belum lagi termasuk dengan salawat-salawat yang lainnya. Sungguh suatu amalan yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita ini. Lebih-lebih lagi di malam Jumat, beliau hampir tidak pernah tidur semalam suntuk. Sepenuh malam itu beliau isi dengan berbagai macam ibadah, dan pada saat qiyamul lail beliau selalu mengajak dan membangunkan anak, istri dan keluarga. Bahkan tetangga-tetangga beliau, beliau ikut bangunkan juga. Beliau selalu berharap agar seisi rumah dan lingkungan beliau untuk senantiasa mengerjakan ibadah dengan konsisten dan istiqomah, terutama ibadah malam dan tahajud. Dan yang sungguh mengagumkan lagi adalah ketika beliau sakit, baik di rumah maupun saat opname di rumah sakit, beliau tetap mengerjakan sholat seperti orang yang tidak sakit. Sejak masuk ruang perawatan sampai selesai perawatan, Abah Gurus Kumpul tetap konsisten mengerjakan sholat 5 waktu dengan posisi berdiri. Meskipun dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah, beliau tetap dengan posisi duduk. Masya Allah, begitulah Abah Gurus Kumpul dengan segala kesabaran, ketabahan dan kegigihan beliau ketika beribadah dan ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat wajar dan pantas saja jika Allah menganugerahkan pangkat yang begitu tinggi di sisinya dan beliau mendapatkan gelar yang sangat mulia dan dikenal sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.